Ini yang diekspresikan atau disampaikan seorang desainer melalui pakaian yang dibuatnya. Saat ini kita akan menyaksikan pasangan peragaan busana profesi yang akan dipergerakan oleh putra provinsi ibu kota. Ada yang profesinya TNI Angkatan Darat, di mana tugas dan bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia. Ada yang peragaan busana polisi dan juga polisi wanita, di mana tugas polisi dan juga polwan adalah bertindak tegas dalam menghadapi kejahatan dan ketertiban masyarakat di muka bumi. Ada yang profesinya sebagai dokter. Busana seorang dokter putih seperti seorang malaikat, karena profesi dokter adalah membantu merawat orang-orang yang sakit dan bahkan menyelamatkan nyawa orang yang sedang kritis. Putra-putra cilik kita ini terlihat antusias mengikuti acara fashion show dengan berbaju profesi. Dengan kegiatan ini tersebut, diharapkan mereka semakin mengenal profesi beserta atribut dan tugasnya. Ada yang mengatakan, saya ketika besar akan menjadi tentara yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia. Ada pula yang mengatakan, jika besar nanti saya mau jadi polisi. Dan peluang, saya mau menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat di muka. Wow, mana tepuk tangannya, ada yang mengatakan, saya jika besar nanti saya mau menjadi seorang dokter. Saya mau mencegah penyakit yang menderita setiap orang dan menyelamatkan nyawa orang yang kritis. Itulah cerita putra-putri cilik kita saat ini.
terkenal di dunia bahwa budaya adalah yang nomor satu. Saya pasang putra putri Wanu Kakak TK Kakak Pamer mempromosikan budaya Wanu Kakak dengan kapoka, kain dan parang. Thank you.
Thank you.
Thank you.
bisa pikirin binatang. Yang berbusana daun kelapa yang...
Thank you.
penerus. Di mana nilai-nilai budaya? Kita satukan dengan ini untuk menyambut me.
Mas berjalan lagi. Ya, terima kasih. Adi mau bantu kita dalam doa lagi. Terima kasih Adi. Sebentar kalau pulang, siap-siap mana perempuan lagi yang masih ingin mimpi doa pulang, eh? Anak-anak, tadi kita sudah buka sendiri. Thank you.